Kalimantan Barat memiliki 14 kabupaten kota dan terbilang memiliki wilayah yang cukup luas, sehingga tidak jarang masih ditemui sejumlah infrastruktur kurang memadai. Hal ini cukup disadari Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus. Dirinya mengaku jika infrastruktur di Kalbar masih cukup minim, terutama jalan, jembatan, dan dermaga. Menurutnya, pembangunan tidak bisa dilakukan secara instan dan mudah. Namun setiap tahun, pihaknya terus berupaya menganggarkan kuota yang besar untuk pembangunan di Kalbar. Lasarus menjelaskan, jika jalan yang rusak banyak terdapat pada jalan kabupaten dan provinsi, maka dari itu dalam waktu dekat ini Komisi 5 tengah merevisi Undang-Undang Nomor 38 terkait jalan, yakni APBN bisa diperuntukkan guna membangun jalan provinsi dan kabupaten, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan kerusakan jalan yang masih menjadi polemik masyarakat Kalimantan Barat. Makanya kami di Komisi 5 sekarang, teman-teman sekalian, kita akan merubah, merevisi Undang-Undang Nomor 38 kalau saya tidak salah tentang jalan, itu akan kita revisi tahun 2004 kalau saya tidak salah. Akan kita revisi waktu dekat ini dan sudah disetujui di paripurna. Kami, termasuk saya, ya, inisiatornya, ada satu pasal yang akan kita masukkan di situ supaya APBN itu bisa mengintervensi jalan provinsi dan jalan kabupaten yang memang kita ikat dengan undang-undang. Supaya tidak seperti sekarang, kondisi jalan negara bagus, tapi jalan kabupaten dan jalan provinsinya hancur. Dan gapnya ini terlalu jauh. Ya kan? Nah, supaya jalan ini bermanfaat maksimal, kita juga harus urus jalan kabupaten. Kita harus urus jalan provinsi. Nah, ini akan kita implementasikan, nanti akan kita ikat dulu dengan perubahan undang-undang jalan yang sedang akan kami lakukan revisi dalam waktu dekat. Sementara itu, Kepala BPTD Wilayah 14 Kalimantan Barat Syamsuddin melihat pertumbuhan pembangunan di Kalbar sudah cukup maju dibanding provinsi lain. Hal ini dapat dilihat dari jatah anggaran pembangunan yang selalu lebih besar dari provinsi lain, khususnya di Kalimantan. Namun Syamsuddin menyebut, semua butuh proses dalam pemerataan pembangunan. Sejumlah infrastruktur juga telah dipersiapkan dan dibangun di sejumlah daerah yang ditunjuk. Kalau Kalimantan Barat sudah lebih maju lah daripada provinsi lain, karena anggaran yang digelontorkan terlihat dari banyaknya anggaran. Jadi anggaran Kalimantan Barat itu selalu lebih banyak daripada provinsi yang lain, khususnya di Kalimantan ya. Nah, untuk 2000 sebenarnya kalau dari segi usulan, waktu kita kemarin rakernas di Golden Tulip itu kan usulan itu sebenarnya hampir 1 triliun itu. Cuma kan karena keterbatasan pemerintah, apalagi tahun ini kan banyak refocusing dan efisiensi anggaran, sehingga anggarannya turun gitu. Septa Pon TV memberitakan.